Ini dia top 10 universitas kita dari Indonesia. Gimana? Perasaannya bangga campur aduk lah sekarang. Pastinya yang paling kerasa itu bangga banget sama Frem, udah membawa nama harum ke Indonesia, terus juga membanggakan Indonesia, pecah telur. Semoga ini jadi pembuka untuk finalis lainnya yang bisa mencetak titik seperti ini atau mungkin bisa lebih lagi. Berarti itu pembukaan nonton live juga dong ya? Kenapa? Nonton live juga dong pas pengumuman. Nonton live, saya bikin acara sama PCW. Alhamdulillah yang ikut nonton banyak, termasuk juga senior-senior seperti Bunga, Sonia, Nina, dan Dea, serta Ganji. Waktu dia memimpin top 10, ubah rasanya apa waktu itu? Ada videonya, nangis, mau pingsan. Gak bisa rekam ulang lagi ya? Itu udah sangat membanggakan. Mungkin saya bisa bilang selama saya hidup, hal paling membanggakan itu adalah ini. Sebenarnya targetnya apa sih dari itu? Target nomor satu lah pasti. Karena saya juga orang kompetisi, setiap saya kompetisi makeup, saya selalu yakinkan dapat nomor satu. Tapi emang apa ya, rezekinya di sini, saya bangga banget sama saya. Ubah, selesai dari kompetisi ini, apa program yang Ubah bikin buat? Banyak saya yang salah sangka sih sebenarnya. Orang-orang tuh mikirnya saya manajernya Fred, cuman ada banyak banget banyak bantu, ya. Tawaran. Tapi nawarinnya lewat saya. Apa tuh? Banyak banget. Kasih project-project untuk Fred, ada film lah, inilah, itulah, itulah. Banyak banget dah. Intinya tetap ya, entertainment. Berapa? Intinya tetap entertainment. Belum tahu nantinya seperti apa. Saya juga belum ngobrol sama Fred. Cuman itu tawaran yang datang, tapi saya belum menyampaikan ke Fred, baru nyampe. Tapi saya harap apapun yang dipilih Fred nanti ke depannya nanti, semoga itu yang terbaik untuk Fred. Nah, Ubah, tahun depan kita ada program bisa 2020 dengan prestasinya Sylvia ini, dan gimana kalian tinggal di setahun depan ini? Akan berat sih. Dulu saya sebenarnya waktu Sonia juga mikirnya, aduh berat nih jadi penggantinya Sonia gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu dapat Fred. Mungkin saya yakin sih nanti semoga ada nanti yang seperti Fred, bahkan bisa membawa kembangan sendiri lagi untuk lebih makin untuk Indonesia. Dan saya yakin Fred nanti mau jadi mentornya, berbagi pengalaman. Tapi kalau dari Ubah ada nggak sih udah menyiapkan sesuatu untuk Indonesia? Maksudnya wishlist untuk 2020, iya. Belum ada, jujur belum ada. Jadi dari semua finalis atau wishlist yang beberapa pigeon portal sodorin saya, oke, cantik, tapi belum seperti waktu saya ngeliat fotonya pertama kali di explore Instagram saya, yang saya langsung gini, siapa cewek ini, terus saya langsung komen tuh, mau yang ini yang menang gitu, terus komen lagi yang tengah cantik gitu, ada foto tiga gitu. Tapi dari Bapak sendiri pengen mencari nggak sih istri sendiri gitu, siapa sih orang yang pengen? Itu urusan DPI sebenarnya sih. Cuman kalau saya berdoanya semoga Indonesia menemukan sosok yang wow. Nah, seperti Fred. Untuk Zozi nanti, gue megang lagi. Kan biasa tiap tahun megang. Sudah dapat jadwal. Kapan? Segera. Nanya agak beda ya, tapi kalau Zozi sama pengalaman musim itu sama set up itu, gue juga pengen dong yang game. Nah ini Zozi dari bisa baik juga. Ada bedanya juga sih, kayak makeupnya, konturnya. Lagi dia deok, bondol nih. Kalau dari pihak agensi udah nanya nih, Bapak pernah makeupin kulit hitam nggak? Justru kulit hitam makanan saya, gitu. Cuman ya pasti ada bedanya sama Demi. Nanti makeupnya juga pasti lebih apa ya, ada tantangan tersendiri lah. Lama udah nggak megang kulit yang gelap banget. Nah, untuk depannya pesan Bapak buat dunia pekerjaan kita di sini terus dan yang lainnya. Pesan saya, semoga semua yayasan itu bersatu, nggak ada saing-saingan, dan juga semua pageant lovers itu jangan sampai terpecah belah, ngidolain ini, siapapun yang udah kepilih nantinya ke ajang masing-masing, kita dukung semuanya, jadi satu. Kalau di negeri sendiri aja bisa tengkar, gimana negara kita bisa kuat? Kita harus kuatkan dulu fondasinya, pageant lovers bersatu. Kayak kemarin, itu waktu nganter Fred itu udah kerasa banget.
wah ternyata Pigeon Lover itu gila, secinta ini sama Fred sama Indonesia. Harus gitu terus, harus. Masih ada sih segelintir yang kayak nyinyirin-nyinyirin gitu. Itu please sucikan hati, bersihkan hati untuk Indonesia. Pigeon Lovers yang suka nyinyirin wakil sendiri itu gak beda jauh sama pembelot di zaman penjajah. Ya, pengkhianat negara itu namanya. Jadi kita harus bersatu, gak boleh nyinyirin wakil sendiri. Itu pesan saya. Terakhir, boleh gak sih 2 periode yang belakang itu? Aduh, itu keinginan saya banget, please. Thank you, bye-bye. Thank you.